Halo, selalu bertemu lagi di Buka Laman Sibasi Ketan Terus Indonesia. Advert ke bakal cebas mengenai variasi dari deck Goblin Biker lain, yaitu jadi akan gabungkan dengan Phantom Knight. Tapi nanti Phantom Knight-nya itu akan ke arah Red Raptor. Sebetulnya tanpa adanya Goblin Biker pun bisa-bisa aja ya untuk si Phantom Knight ke arah si Red Raptor. Tapi dengan adanya Goblin Biker nanti kita bisa untuk memanggil sesuatu. Nanti akan ditunjukkan di combo aja kali ya. Jadi untuk dari segi decknya sendiri ada Maxi 3 biji, ada Tour Guide 3 biji, ada 1 Graph, 1 Seer, lalu ada 3 buah Terror Top, 1 Tectomorph, ada 1 Ancient Cloak, 1 Silent Boots, ada 1 Rage Glove, ada 3 Explosion Angel Spring, ada 1 Psychic Wielder, ini kalau mau dibawa lebih juga boleh, kemudian ada 3 buah Torn Scales, ada 3 buah Dark Charger, 1 Clatter Exploder, ada 1 Boomah, ada 1 Min Merciless, ada 1 buah Raider Swing, ada 2 Stranger Lanius, ada 1 Reinforcement of the Army untuk kita bisa search ke arah si Torn Scale, kemudian ada 1 aja Rank Up Magic Skip Force, ada Grand Entry 1, ada Emergency Teleport. Kalau nanti seandainya ketika Sulustu melihat video ini udah di unlimited, silakan bawa lebih aja ya. Lalu ada Launch ya, ada 2 Cold Burgrave, 1 Cross Out, ada 1 Shared Brigandine, dan ada 1 Fog Blade. Nah, untuk extra decknya ada 1 Utopic Future, ada 1 Utopic Draco Future, kemudian di sini ada 1 Levi'er the Sea Dragon, ada 1 Break Sword, ada 1 Gabonga, ada 1 Evil Swarm Nightmare, ada 1 Force Rex, ada 1 Gaga-Gaga Magician, 1 Rider's Knight, 1 Brave Strix, ada 1 Arsenal Falcon, 1 Kali Yuga, lalu ada 1 Cherubini, 1 Wise Strix, dan ada 1 Rusty Bardish. Jadi bisa sebenarnya di sini nanti kita akan memanggil Kali Yuga ya pada saat end phase dengan hanya modal ya 1 kartu. Nanti juga akan ada combo yang melibatkan si Goblin Biker sebagai combo starter gitu. Oke, buat yang penasaran kombonya seperti apa, langsung aja kita lihat di MD Pro 3. Untuk combo pertama kita akan mulai dari Torn Scale terlebih dahulu, dan kita butuh ada discard folder. Nah, tentu saja untuk Torn Scale bisa kita search pakai Reinforcement of the Army. Kita bakal awali dari Torn Scale dulu. Gunakan efeknya, kita discard untuk mengirimkan ke graveyard Ancient Cloak. Dari Cloak di sini kita akan gunakan efeknya untuk search ke arah Silent Boots, dan langsung kita special summon aja di sini. Next kita bakal exit ke arah Gabonga. Oke. Dari Gabonga kita akan gunakan efeknya untuk akses ke arah Dark Charger. Langsung Dark Charger kita gunakan, detach siapapun boleh. Special Summon, gunakan efek hanya Dark Charger saja, dan kita bakal akses ke arah Goblin Biker Grand Entrance. Nah, di sini kita bisa gunakan efeknya untuk search ke arah si Boomah ya. Dan kita bakal detach untuk langsung kita Special Summon aja. Atau Min Merciless juga sebenarnya boleh sih ya. Nah, di sini kita bisa exit ke arah Levi'er. Dan kita akan menggunakan efek dari Levi'er, detach siapapun boleh untuk special summon Ancient Cloak. Nah, di sini biar dari segi fieldnya aman, kita bisa ke arah Utopic Future dulu. Dan kita bisa lanjut ke arah si Draco Future. Nah, jadi salah satu fungsi dari Goblin Biker di sini adalah biar kita punya ada materi yang cukup untuk ke arah Utopic Draco Future, tapi masih full combo ke arah Kali Yuga gitu ya. Nah, di sini kita bisa aja langsung gunakan si Boomah ini, atau kita bisa juga untuk gunakan Min Merciless ya kalau mau. Kita bakal langsung saja gunakan efeknya. Detach pun boleh. Kita special summon, dan di sini kita bisa untuk ke arah Cherubini. Nah, Cherubini kita pakai efeknya untuk mengirimkan ada Rage Gloves ya. Dan di sini kita bisa gunakan aja untuk si Silent Boots ini untuk akses ke arah si Shade Brigandine. Nah, untuk si Torn Scale mau kita special summon sekarang juga boleh. Lanjut kita akan special summon Shade Brigandine di sini, dan kita bakal link ke arah Rusty Bardis. Jangan pakai Torn Scale karena akan terbanish. Bisa ya.
Oke. Rusty Bardis akan kita gunakan untuk mengirimkan Rider's Wing. Dan kita bakal set aja The Phantom Knight's Rank Up Magic Lounge. Sini kita bisa gunakan aja untuk si Rage Glove ya. Kita akan banish untuk mengirimkan ada Fog Blade ataupun mau pakai Wing juga boleh sih ya, bebas. Dan sini kita akan gunakan efek dari si Fog Blade untuk kita manggil si Townscale boleh. Kita bisa gunakan efeknya kalau mau gitu ya. Dan di sini kita akan menggunakan Domos level 3 untuk manggil ada Break Sword di tempat yang ditunjuk oleh si Rusty Bardish. Dan di sini kita akan gunakan efek dari Rusty Bardish, Destroy. Efek dari Break Sword akan aktif. Kita bakal special summon si kedua monster ini ya. Dan di sini level keduanya akan menjadi 4. Jadi sini kita bisa akses ke arah Red Raptor. Kita akan exit shokan ke arah Force Strix. Dari Force Strix kita bisa gunakan efeknya untuk detach siapapun boleh. Akses ke arah Strangelanius. Special summon Strangelanius. Lanjut kita bisa gunakan efek dari si Rider's Wing. Detach, special summon, dan kita bisa ke arah si Rider's Knight. Oke. Rider's Knight bisa kita gunakan efeknya, detach. Ya, ini siapapun boleh. Ini siapapun boleh kok untuk yang di sini. Nanti untuk di combo berikutnya ada yang harus kita detach, kita harus spesifik. Netflix di sini kita bisa gunakan efeknya, detach aja si Rider's Knight untuk akses ke arah Skip Force, dan kita langsung gunakan Skip Force untuk memanggil Arsenal Falcon. Arsenal Falcon aktif, kita detach, jangan exist. Untuk kita special summon Strangelanius, dan di sini kita bisa special summon yang mana aja boleh. Nah, ini ada dua line sih, ini kita bisa gunakan sebagai link 2 gitu ya kalau perlu. Dan nanti kita bisa manggil Gaga-Gaga Magician, tapi di sini sudah akan langsung aja ke arah si Evil Swarm Nightmare biar cepat. Sebelum end phase kita akan gunakan efek dari Grand Entrance. Kita bakal detach material spesifik dari si Arsenal Falcon yaitu si Breath Strix, dan kita ini mau recover boleh, nggak pun nggak terlalu masalah. Ini contoh aja, Yuda akan recover si Dark Charger. Oke, sesimpel itu aja. Tinggal kita chain on kan. Lalu kita, jadi sebelum kali Yuga kita punya ada double disruption kurang lebih ya dari Utopic Draco Future. Ini bisa digunakan untuk negate efek monster, dan sekarang kita bisa culik gitu ya. Kemudian sini pun ada Evil Swarm Nightmare yang di sini bisa digunakan juga untuk membuat satu monster yang lawan special summon itu jadi face down, dan ini bisa kita gunakan sampai dengan 2 kali, jadi ada double disruption gitu ya sebelum kita ke Kali Yuga. Nah, disini kita tinggal end phase aja, tinggal tunggu lawan masuk ke arah main phase, dan kita langsung gunakan saja si quick launch ini untuk mengubah si Arsenal Falcon menjadi Kali Yuga. Dan semua monster lawan akan ternegate, dan lawan juga jadi nggak bisa ngaktifin efek monster. Lalu dari sini kita tinggal bersenang-senang aja sebetulnya sih. Kita tinggal tabrak-tabrak aja, dan biasanya level lawan akan habis. Dan kalau ternyata lawan itu melakukan set back row, kita ingat lagi punya efek dari Kali Yuga untuk detach dan destroy semua spell trap yang ada di field. Untuk combo kedua kita akan mulai dari Tour Guide ya, ditambah dengan discard juga. Kita langsung normal summon Tour Guide dan gunakan efeknya untuk special summon Graph di sini. Lanjut kita bakal ke arah Cherubini. Oke, gunakan efek dari Graph untuk special summon Shear. Dan kita bakal gunakan efek dari Cherubini untuk mengirimkan si Townscale. Lanjut kita bakal ke arah Rusty Bardish. Tapi di sini kita tidak usah menggunakan efek dari Sir ya, masih aman. Kita bisa gunakan saja efek dari si Rusty Bardish. Kita bakal kirimkan ada Ancient Cloak, dan kita bakal set untuk Shade Brigandine.
gunakan efek dari Ancient Cloak. Untuk kita tambahkan nanti sesuatu, kita bisa chain dengan Shade Brigand ini juga kalau perlu. Special Summon. Dan kita bakal akses ke arah Silent Boots. Tentu saja Townscale akan ter-special summon di sini. Dan kita bisa gunakan si Silent Boots untuk kita special summon. Gunakan efek dari Townscale, kita bakal discard untuk mengirimkan ke graveyard ada si Rage Glove. Ini semi optional lah, bisa dibilang lah ya. Tapi nanti bakal kelihatan kok dari segi fungsinya seperti apa. Nah, kemudian di sini kita bakal lanjut aja untuk menggunakan keduanya dalam ke Gabonga ya. Selalu kita taruh sini aja. Kita akan menggunakan efeknya untuk search ke arah si Dark Charger. Lanjut, Dark Charger aktif, kita bakal detach Special Summon. Gunakan efeknya untuk akses ke arah si Grand Entrance. Dan dari Grand Entrance di sini kita bakal gunakan untuk ke arah Bumah lagi juga boleh. Kita bakal detach Special Summon. Nah, ini kita juga bisa gunakan efek dari si Silent Boots ya, kalau mau. Kita bisa akses ke arah si Magic Lounge. Lanjut di sini kita bakal gunakan untuk ke arah Levy Air ya. Dan kita bakal gunakan Levy Air untuk detach ini siapapun boleh. Special Summon si Ancient Cloak. Mau dipakai efeknya boleh. Nah, kita bisa ke Utopic dulu ya. Untuk kosongin field juga. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini kita bakal gunakan aja untuk si Bumah di sini ya. Kita bakal detach Special Summon. Nah, jadi kita bisa ke arah si Breaksword. Ini udah terlihat mirip kan ya dengan combo sebelumnya. Jadi akan coba selesaikan aja biar nanti sulit pada inget lah ya. Nah, set, set. Oke, ini kita akan tetap panggil ke arah si Force Rix. Force Rix aktif, detach, search ke arah Strangelanius. Special Summon. Kita lanjut ke arah Rider's Knight. Oke, langsung kita gunakan saja Rider's Knight. Nah, di sini spesifik yang detach adalah si Shade Brigand ini. Biar apa? Biar kita bisa search rank up magic. Kita detach aja ini. Gunakan Skip Force, Arsenal Falcon. Kita lanjut juga. Detach Special Summon. Pakai efek Special Summon. Ini sama juga, kita bisa ke arah si Evil Swarm Nightmare. Lalu kita bisa gunakan efek dari si Grand Entrance. Kita bakal detach aja di sini si Brave Strix. Dan mau recover juga boleh. Set dan end phase. Nah, cuma tadi ada satu hal yang opsional, yaitu adalah pengiriman dari si Rage Glove. Nah, cuma kenapa Rage Glove ini dikirimkan? Karena siapa tahu nanti lawannya ada di Crow atau apa gitu yang bakal ngebanish monster level 3 kita. Sehingga nanti kalau si Breaksword-nya itu hancur dan gak ada dua monster Phantom Knights, efek itu gak akan resolve tentunya. Dan nanti bakal melibatkan, menyusahkan si combo kita.
Nah, jadi sebenarnya untuk combo kedua ini kita juga bisa hanya awali dengan tour guide aja, dan kita tidak menggunakan efek dump dari si ancient clock, torrent scale. Untuk combo ketiga kita akan awali dari dark charger ditambah dengan extender level 3 atau min merciless juga bisa ya. Kita bakal normal summon dark charger gunakan efeknya untuk akses ke arah entrance. Kita akan panggil juga extendernya, dan di sini kita bisa ke arah Big Gabunga. Oke. Dengan menggunakan efeknya untuk akses bisa dua ya, antara Bumah ataupun Clatter Exploder boleh. Dan dari si Grand Entrance kita bakal akses sisanya. Kita bakal detach, tapi yang kita panggil spesifik si Clatter Exploder. Makanya di sini harus spesifik, yang detach adalah Dark Charger. Special summon. Yes. Panggil. Lanjut kita ke Cherubini. Cherubini aktif, kita bakal kirimkan Graf. Dan Graf aktif, kita akan panggil ada si Shear. Lanjut kita akan ke Rusty Bardish. Efek Shear nggak usah dipakai, kita menggunakan efek dari Rusty Bardish untuk mengirimkan si Ancient Cloak di sini, dan kita bakal set untuk Shadow Brigandine. Lanjut, sini kita bakal gunakan efek dari si Ancient Cloak. Ini kita mau chain dengan si Bumah juga boleh ya kalau mau. Karena di sini kita emang nanti butuh dua monster level 3. Selain boots kita tambahkan ke tangan. Langsung kita special summon aja di sini. Nah, di sini kita bisa ke Levy Air aja dulu. Levy Air, gunakan efek dari Levy Air, detach siapapun boleh. Special summon Ancient Cloak. Mau pakai efeknya boleh, cuma biar cepet aja, jadi langsung ke arah utopik-utopikan ya. Oke. 2. Nah, lanjut kita bakal gunakan si Grand Entrance ya, karena kita butuh ada satu monster level 3 lagi. Detach, dan kita bakal recover si Dark Charger. Kita bisa gunakan efek tangan dari Dark Charger, detach material, special summon. Nah, disinilah kita bisa untuk manggil si Breaksword ya. Nah, seperti itu. Kita bisa pakai efeknya. Jeder. Gunakan efek dari Breaksword. Target 2 ya. Ini kita mau panggil langsung juga boleh deh. Set. 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 Lanjut kita bakal ke arah si Force Rix. Lanjut kita bisa gunakan efek dari Force Rix. Detach, search ke arah si Strangelanius. Kita panggil. Lanjut ke arah si Rider's Knight. Seperti tadi kita detach spesifik Shade Brigandine. As you change ke arah Breath Strix. Breath Strix aktif. Search ke arah Skip Force. Lanjut ke Arsenal Falcon. Ya, gunakan Arsenal Falcon efek. Detach Strangle. Special Summon Strangle. Efek Strangle, Special Summon. Nah, di sini tentunya kita bisa ke tadi yang seperti dibilang ya, gaga-gaga plus nanti ini jadi Wise Tricks gitu ya, atau jadi Link 2. Misalnya kayak Mascarena, kalau ternyata dari segi space-nya masih cukup ya, atau ya ini boleh aja ke arah si Evil Swarm Nightmare. Dan kita bakal gunakan Shrine Boots, search ke arah Launch. Nah, cuma sekarang kan untuk Arsenal Falcon ini punya material ya, tapi nggak termasalah.
karena kita punya sesuatu di graveyard. Kalau tadi selalu ingat, kita masih punya ada Sick Letter Exploder di grave. Kita bakal detach material dari si Arsenal Falcon. Dan kita bisa lanjut untuk manggil Kaliuga. Nah, seperti itulah kurang lebih. Cuma mungkin ini bakal keserang aja sih. Nanti kita bisa ledakin lah kalau mau tuh. Kita detach aja ini boleh. Meledak. Boleh tuh keserang. Leder. Tapi ya kita bakal punya monster yang cukup banyak dan kita bisa menghabiskan life point lawan dengan relatif mudah. Hanya modal Dark Charger ditambah dengan level 3 extender. Oke, jadi itu contoh deck dan juga combo ya dari si Phantom Knight Goblin ini. Mungkin tadi ada yang belum ditunjukkan perihal si Terror Top ini, tapi kurang lebih line up dari Terror Top dan juga Dark Charger itu sama. Jadi kalau kita out dari Terror Top, kita butuh ada extender level 3 lagi. Jadi misal kita punya kayak ada si Wilder atau kita punya ada Emergency Teleport, yaitu kita juga bisa full combo seperti halnya di line yang combo ketiga. Pokoknya gunakan aja move combo ketiga, itu nanti endingnya bakal sama persis. Nah, mungkin untuk kartu-kartu lainnya bisa kita gunakan. Kita juga sebenarnya bisa aja untuk pakai kayak Exis Armor gitu ya, karena dengan Exis Armor tentunya kita bakal bisa numpuk material lagi dan kita akan lebih mudah lagi dalam menggunakan efek-efek dari si Goblin Biker. Nah, cuma mungkin karena dari segi ekstraknya penuh, jadi tidak masukin ya untuk si Armor Exis ini. Apalagi kan kalau kita pakai kayak si Exis Armor, nanti kita butuh ada monster lagi rank 3 yang kayaknya nggak akan kita bisa panggil, karena bisa dilihat bahwa tadi ya dari combo 1-2-3 aja itu udah full banget dari segi si endboardnya. Itulah kenapa jadi tidak menggunakan ada si monster-monster yang satu ini. Atau kita pun sebenarnya bisa ke arah kayak Isolde, karena kan dari Isolde kita bakal dapat akses ke arah Thornscale, dan seperti yang tadi sudah lihat bahwa dari Thornscale itu kita bisa full combo. Jadi silakan itu ya, kalau misal kita mau bikinnya deck Isolde terus nanti mengirimkan 3 kartu untuk special summon Thornscale, itu pun bisa-bisa aja. Dan kita pun bisa aja untuk menggunakan beberapa monster link generic ya, kayak Apollosa boleh. Cuma Apollosa agak susah di sini sih, paling yang lebih mudah adalah kayak IP Mascarena. Seperti halnya tadi, kita punya Arsenal Falcon, kita punya Fortress Nganggur, kita bisa gunakan ke arah IP Mascarena. Nah, cuma kendalanya memang dari si extra deck lagi. Jadi kalau ternyata sebelum itu punya cara untuk masukin 2 kartu ini gitu ya ke dalam extra deck, silahkan. Karena pas sudah dicoba-coba sih kayaknya agak sulit kalau tanpa menggunakan si Utopic Future ini, karena kita butuh detach sebagai cost dari efek-efeknya Goblin Biker, entah untuk si monster efeknya ataupun si spell cardnya. Mungkin itu aja yang bisa dibahas mengenai combo dan juga deck dari Phantom Knight yang bersama dengan Goblin yang nanti endingnya ke arah Kaliuga. Jangan lupa subscribe untuk sebutkan Battle Blue Indonesia dan share juga video ini, terutama kepada solusinya yang penasaran apa sih yang bisa kita lakukan dengan Goblin Biker bersama dengan Phantom Knight. Sampai jumpa di videonya, dan jelas terus duelist Indonesia.